Assalamualaikum. Selamat pagi. Terima kasih kepada di keluarga Haji Zul. Ya. Haji Zul, pihak lelaki yang sudi datang hari ini, yang telah datang. So, saya rasa kita mulakan majlis dulu dengan bacaan doa oleh Cik Sambat. Haji Sambat, Haji Zahirah. Kepada Haji Sambat atas bacaan doa tu. So saya rasa bolehlah kita mulakan majlis. Sebelum tu saya nak perkenalkan diri dulu. Nama saya Izwan. Saya abang kepada ni adik saya lah, Izzati. Dan saya perkenalkan dululah ahli keluarga kami. Kami ada 5 orang ahli keluarga. Saya perkenalkan, saya Izwan yang sulung. Yang baju yang sebelah kiri ni Zaidi, ayah saya. So, ataupun nak dengarkan Zaidi belakang ni, saya nak tahulah kita nak tanya ajak ke orang. Bismillahirrahmanirrahim. Wala akibatu lil muttaqin wala adwana ila al-zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardh wa la fis sama'i wa huwas samiul 'alim. Bermula dengan bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kami sampai di rumah Kondali ya, dan untuk semua kaum keluarga, alhamdulillah kami sampai tepat masanya. Tak ada jam mengikut ayah hati ya. Jam kalau semalam memang teruk lah jalan. Jadi hari ini alhamdulillah kita pun ikut semua ketul dia cepat sampai tu. Jadi alhamdulillah ya. Jadi sebelum saya nak memulakan majlis ini, saya juga ingin memperkenalkan keluarga yang mengiringi tadi, iaitu saya Haji Jibutri, Haji Mukri, yang akan menjadi wakil majlis nanti. Dan yang tengah ini ibu saya, ya, Haji Majana, di belah. Terutama sekali saya menyatakan kesyukuran ya, dan kedatangan kami ini dialog-alogkan seolah-olah nampak ni cantik-cantik semuanya ya. Seolah-olah macam kita ada bertanda untuk silaturahim nanti insyaAllah. Jadi tadi pun Tuan Izwan ya, ya Izwan ada menanyakan hajat kami ini. Jadi sebenarnya saya rasa semua orang dah tahu kita punya majlis ni. Cuma biarlah saya zahirkan dalam majlis ni supaya semua orang faham ya, apakah maksud kami datang hari ini. Cumanya saya macam sedikit pelik lah kan, sebab cara presentasi tu macam minang ha, dan kita ni tujuannya untuk mengisi je. Betul tak? Ya? Betul ya? Jadi tak apalah, itu saya cakap macam kita ni dialu-alukan kedatangan kami ni ya. Jadi alhamdulillah lah. Jadi kronologinya sedikit saya ceritalah. Apa ni Daus ni, dia
kakaknya Farhana, dia nombor 2, dan adik dia Fadli tengah belajar lagi. Dan kami duduk di kampung Melayu Subang, adik-beradik dekat-dekat je. Cuma saya jauh sikit daripada tanah dia orang lah. Macam macam ibunya ni dan adik-beradik saya duduk satu tanah. Jadi senang kalau kita nak pergi majlis-majlis buat gaya, senang. Sekali rawuh satu hari siap habis selesai kan. Selesai. Macam jauh-jauh tu lambat sikit lah. Jadi macam Bidaus ni yelah, dia sekarang jadi tulang belakang keluarga sebab baru aja bapa dia meninggal pagi dan mak pun baru hari edah dalam minggu ni. Jadi itu yang kita datang pada hari ni. Jadi mak dia pun dah hari tu dah bulan lepas datang menjumpa saya. Sebabnya Bidaus ni dah macam orang kata tak selera makan, dia pun tak ada. Dah mahu dah. Jadi saya tanya dia, ada mahu ke? Dia tak kan? Adalah tu, itulah sebabnya. Adalah yang dindak tu kan. Jadi setelah di situ ni mak dia. Jadi saya pun, kita bercadang lah. Hari ni kita datang. Cadang kita pada hari ni adalah untuk Malisik Nur Izzati Najwa binti Zaidi, betul ya? Betul. Ini yang nombor 3 kan? Ini yang nombor 3 kan? Ya, kan? So, jadi orang kata nak tanya-tanya lah, kuat-kuat belum ada yang punya lagi ke apa kan? Jadi kami ni nak booking lah. Ya? Kata senang gitu lah kan? Nanti booking lah. Jadi kalau apa ni, kita punya hajat ni dah diterima nanti, alhamdulillah lah, kita akan berurusan yang lain nanti. Tapi sebelum tu izinkan saya untuk tunjukkanlah apa ni, cincin tanda merisik untuk Nur Izzati Najwa. Ini tuan boleh tengok lah pokok tadi yang tak kena gam itu. Ada ada surat ni kan ni bila? Ada? Ada ya? Ada kan? Jadi saya terserah balik kat tuan untuk nak tunggu jawapan ni. Jadi sebelum saya nak tunggu jawapan tu, sikit lah saya nak bagi pantun lah. Kalau padi katakan padi, kita kami tetap tapi. Kalau sudi katakan sudi, kami kena nanti ni. Okay? Silakan. Jadi saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada yang adik. Dan itulah saya rasa bagi saya semuanya insyaAllah okey, tak ada masalah. So untuk pihak perempuan kita terima apa ni, lagi satu nak tetap, nak terus tetapkan tarikh untuk saya menjangkakan hari ini kita jumpa Malaysia lah kan. Tapi kalau ada persoalan daripada pihak tuan, kita on saja, kita boleh uruskan yang uruskan perbincangan untuk urusan. Sebab yang saya tahu malam tadi sebelum-sebelum ni pun kita nak Malaysia je ya. Jadi majlis akad nikah tu terus dilakukan mungkin lepas 8 bulan ke setahun lagi tu. Jadi tak ada majlis pertunangan macam tu, betul ya? Okay. Jadi ada majlis pertunangan, so kita akan terus dengan akad nikah tu. Lebih kurang dalam bulan 9, tarikh dia lebih kurang 24 bulan 9 lah, macam tu. And then untuk apa ni, hantaran pihak perempuan menggunakan hantaran RM10,000. Jadi diulang hantaran 5 balas 5. Majlis belah perempuan 24 bulan 9, dan yang sebelah lelaki bulan 10, 29 bulan 10. Kalau ada apa-apa perubahan atau perbincangan, mungkin kita akan bincang selanjutnya lah. So saya rasa pihak perempuan bersetuju
dan menerima apa ni lamaran bisikan daripada pihak perempuan. Jadi pihak lelaki, jadi apa kalau tak ada apa-apa masalah, mungkin Haji Zul nak ada yang nak tambah lagi atau sebelum kita mungkin itulah sebenarnya majlis kita ini adalah majlis merisik ya. Namun, belum ke peringkat orang kata pertunangan dan pernikahan seterusnya. Tapi namun tuan dah buka cerita tu, jadi kita pun terima sajalah apa hasrat dan sedekah tuan tu. Dan kita pun sedialah, sedia maklum nanti. Cumanya tadi tuan dah terima kita punya pinangan apa bersihkan ni ya. Jadi baru saya cerita, terimalah yang lagi dua ni. Kita ada buat buah-buahan dengan jadi jadi sini dengan kami lah untuk hadiah untuk keluarga ni. Jadi tuan pun dah terima kita punya risikan ni. Jadi dah terbuka jadi cerita pasal apa ni majlis pernikahan nanti, dan tarikh pun dah diberitahu dan tanggal semua dan sebagainya. Jadi saya rasa kita yang lelaki pun rasa dah siap maklum ya. Cuma kita nak isi hal lagi dalam majlis ni. Jadi apa ni, tak ada apa lagi lah. Saya nak sampaikan sebab dah tuan dah cerita tadi. Cumanya sedikit nasihat daripada saya lah. Kalau kata majlis berapa bulan tu? 29 kan? 24 29. Nikah di mana tu? Nikah di dekat masjid ke ataupun dekat dekat Siti Wangsa. Ada satu dewan, satu terdewan lah, itulah. Jadi saya ingatkan ni nikah di masjid. Sebab tu kalau macam si siapa ni, si Izzati ni, dia kalau uzur ke tak boleh nikah kat masjid. Pasal dia tak nikah di masjid, tak boleh masuk. Kalau masjid tu ada dewan, macam satu dewan, itu apa boleh kita nikah di dewan. Kalau tidak, kita dalam lawa-lawa tak boleh nikah dalam masjid, nikah kat baranda. Tak tahu lah, nikah orang kan. Jadi kalau nikah di dewan ke apa, tak masalah lah. Dia walaupun dia uzur pun tak apalah. Tapi sebelum itu ni biarlah dia dalam sihat, dalam kita uzur lah. Walaupun sebab dia pergi pegang tu ni biarlah ya, dia sihat kan. Jadi itulah saya punya nasihat lah. Tapi kalau pakai time tu dia uzur tak boleh bangun lah. Kan kerja kita nak buat tempat tu kadang-kadang ambil masa setahun, dua tahun kan. Jadi jadi kita pun begitu jugalah. Sekiranya ada ada apa-apa perubahan dalam masa terdekat ni, maknanya dalam bulan 9 tu kan. Kalau dalam bulan 9 tu maknanya 9 bulan, maknanya kita punya depo lah ya. Jadi kalau ada ada perubahan, kami sendiri saja berbincang apa jualah tindakan yang akan diambil nanti. Dan saya rasa apa ni, bantuan kita dia adalah dalam sebab agama Islam ya. Jadi pada sederhana. Dan jangan lupa juga ada syarat Melayu tu jangan ditinggalkan. Takut ialah anak-anak kita ni takut ketinggalan zaman. Ada adat Melayu ni macam Jabat Sirih ke Bunga Telur ke, itu ada adat Melayu tu ya, yang kita lupakan ya. Selain yang modern-modern ni lah. Dan saya rasa tak ada apa lagi yang saya nak ucapkan. Sebenarnya saya marilah kita sama pada hari ini, bermula pada hari ini sama-sama mendoakanlah anak-anak kita ni supaya dijodoh tak besok yang karir dia tetap ada di. Dan sama-sama lah kita menjaga kesihatan dan mempertingkatkan orang kata ilmu agama terutama macam Fidaus dan Izzati ni supaya hidup mereka ni berkati daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya rasa tak ada apa lagi yang saya nak ucapkan. Cumanya di akhir saya mohon maaf sekiranya terdapat apa-apa itulah kesilapan saya semasa cakapan tadi, sekali hilang saya, dan begitu juga ayah bapa saya, mohon ampun dan maaf. Dan insyaAllah selesai itu je lah ya. Jadi saya serah balik kat tuan seterusnya. Okay, terima kasih Haji Zul bagi pihak lelaki. Jadi saya rasa untuk bagi pihak perempuan tak ada apa yang saya nak tambah lagi. Mungkin saya akan bagi untuk tindakan selanjutnya atau apa kita akan bincang kemudian lah. Dan untuk itu saya teruskan kepada
bacaan doa penutup oleh Haji Samad. Ada saya tinggal tadi. Apa ni? Sini KL ke Selangor ni? Sini KL. KL. Kalau alamat dia KL. Kalau nikah dia jadi masa besok bagi imam sana kita panggil kan? Betul. Kalau imam sana dia kira sana punya mas kahwin. KL punya mas kahwin. Boleh. Ah, Kuala Lumpur. Jadi mas kahwin Kuala Lumpur berapa sekarang? Imam punya upah berapa ni? Imam yang upah dah tu macam saksi dua orang. Nanti kita mungkin dalam masa ke kita ada elok dalam tu lah. Kita tahu je lah. Kita bila lama ke ini mesti sofi. Oh, jalan Permata 9 di Kelab. Okey, jadi kalau apa-apa tak ada apa-apa lagi, saya untuk wakil bagi pihak lelaki ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak perempuan, mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak lelaki yang sudah hadir pada hari ini. Jadi saya dengan rendah diri ingin memohon maaf sekiranya terdapat apa-apa kekurangan daripada pihak perempuan, daripada saya sendiri. Jadi untuk itu kita boleh teruskanlah majlis kita untuk majlis jamuan makan. Ada sedikit santapan pagi. Saya yang tak biasa tu. Yalah, merisik ni maknanya kita nak kenal-kenal atau sama lain. Ya. Macam kita tahu tu mungkin sebagai bagus kita tak kenal. Saya sebenarnya masih tak kenal lagi ni Izzati ni. Kena ukur. Paling tidak pun ialah Pak Cik nak kenal. Boleh. Kau juga kan. Mungkin yang rumah saya pun nak kenal. Nenek saya pun nak kenal. Nenek nak kenal. Tapi sebenarnya saya jangan kedua pasangan untuk gerbang perkahwinan nanti. Kami mohon ya Allah, kuatkanlah mereka dengan berkat-Mu yang melimpah. Ya Allah, perkenankanlah memberkati kedua anak-anak kami ini. Semoga oleh masa merisik suci ini, mereka tiada hari akan saling menghargai, saling mengasihani, saling belajar, mengenali antara satu sama lain, sehingga tercapailah cita-cita mereka membangun keluarga yang bahagia. Amina. Innaka tasmi'ud du'a. Ya Allah, terimalah kami, ya Allah, yang mendengar bicara kami, yang mendengar doa-doa kami, yang mendengar rintihan kami. Allahumma nawwir qulubana bil iman. Ya Allah, cairkan hati kami dengan iman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam.
sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Inna wa minkum taqabbalal karim. Alhamdulillah. Maafkan saya, kekurangan dari saya dan baik dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, jumpalah kita boleh jamuan sikit.